Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Bella Yulia. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Welcome to Medok Area. Jadi seperti yang udah kalian lihat di judul, hari ini aku mau pasang behel. Ya, kenapa aku memutuskan untuk pasang behel? Karena aku tuh semakin besar ini semakin menyadari ketidakrapian gigiku yang bawah. Jadi aku kepengen ngerapiin gigiku yang bawah ini biar enak dipandangnya, guys. Jadi sekitar seminggu yang lalu aku udah ke dokter gigi, aku udah cetak gigi, aku udah ronsen juga dan hasilnya udah jadi. Terus hari ini aku pemasangannya. Sebenarnya agak deg-degan sih karena banyak orang yang pasang behel itu terus setelahnya tuh ngilu selama beberapa hari ke depan, susah makan, terus makannya pakai bubur. Tapi ya itu namanya sebuah pengorbanan untuk mendapatkan hasil gigi yang rapi ya, yang sesuai keinginan gitu guys. Oke. Kalau gitu kalian ikutin aku perjalanan pasang behel. Yang bikin aku excited pasang behel itu sebenarnya apa? Pilihin warna karetnya karena lucu-lucu. Terus ternyata tuh jenis behel tuh juga banyak tau guys. Nah aku pilih yang behel metalik. Jadi tuh kotaknya tuh lebih kecil daripada behel yang biasa. Oke, ini aku udah sampai di tempat dokter giginya. Jadi langsung aja aku mau segera turun karena aku udah gak sabar ya. Ini ada gigi bungsunya juga ya, 1, 2. Tapi tidak harus diambil dulu, tidak apa-apa sambil jalan. Sebenarnya kamu tahu sudah gigi bungsunya. Itu lainnya oke giginya ya. Selesai dilasang guys. Hihi, penampakan baruku. Karena belum biasa jadi kayak aneh banget. Terus tuh mau mingkem tuh kayak susah gitu guys, kayak ada hambatan. Misalnya di sengaka. Ha ka 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 ka. Tuh. Ini aku pilih karetnya warna abu-abu. Kayak bagus deh. Ntar bulan depan aku mau minta warna hitam. Kiki. Katanya pantangannya jangan makan yang keras-keras, kerupuk, daging yang alot. Padahal aku kepengen banget makan bakso. Aku mau pulang ke rumah. Terus aku pengen makan sesuatu sih, lapar cuy. Tapi disuruh jeda dulu selama sejam. Berarti aku baru boleh makan itu di jam 5 sore. Oke, baiklah. Kok kayaknya harus belajar cara tersenyum menggunakan behel deh. Gimana senyum yang bagus gitu. Terpaksa banget anjay. Ah, jelek semua senyumnya. Senyumnya kenapa jadi miring? Ini pertama kalinya aku makan pakai behel. Makan mie. Enak banget. Rasanya gigi tuh seperti ngambang. Hey, I'm okay, I'm fine. Kinchana, kinchana, ding, 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 ding. Ku menahan rasa sakit. Kayak langsung masuk ke tenggorokan. Yang takut anjay. Jelek banget anjayku. Hari pertama pakai behel makannya bubur. Guys, ini adalah hari pertama aku makan setelah menggunakan behel. Kemarin ada kan aku makan pertama kali pas pakai behel. Itu malah lebih gak apa-apa sih guys. Maksudnya giginya belum terlalu ngilu. Hari ini tuh malah giginya semakin ngilu. Jadi tuh aku maunya kayak ngambang. Ngerti gak sih? Kayak leb-leb-leb sekali telan. Ya jadi aku coba makan telur gak bisa kalau langsung gigit gini. Gak mampu. Jadi harus potongin kecil.
Oh, aku membantu lidahku buat ikut mengunyah, ngerti nggak? Oh, cantik kok menjadi saya. Kena sendok. Ketutup sendok aja sakit coy. Ini lubangnya kok.